Macam lama dia hantar video review buat masa ni. Jadi aku rasa masih belum terlambat lagi untuk mengucapkan selamat hari raya, masih lagi bulan Syawal. Dan juga special shout out tahniah kepada Muhammad Ikhwan daripada Vintage Armor di atas pernikahan beliau baru-baru ni. Sorry bro, tapi dengan kerja dengan apa kesibukan semua tak sempat lah nak pi Melaka untuk kenduri tu. So harap enjoy lah kenduri tu nanti. Right, sebab pasal Muhammad Ikhwan dari Vintage Jama, hari kita akan melihat review Bota Finus. Bota Finus ni adalah satu gel type yang dikeluarkan oleh Vintage Jama. Yang ni adalah satu kolaborasi bersama Malaysia South Brewer, seorang seller yang aku tak apa kenal sangat nama tu, tapi yang ni adalah satu produk yang dikeluarkan khas untuk Malaysia South Brewer lah. Alright, kita lihat packaging dia. Kita dapat satu plastik tub ni yang macam suavecito, macam kira klasik gel type punya container lah. Sekarang ni semua kita duk lihat glass jar. Ini dia kembali ke asal usul gel type dalam container macam ni. Ini design dia nampak classy dengan putih and gold dia. Bota Finus kat situ. Aku tanya Ikhwan apa maksud dia. Dia kata tak ada maksud apa. Dia cuma mereka nama tu. So tidak ada kena mengena dengan Bonafide atau apa-apa produk yang lain. Yang ni ada artwork khas yang dibuat untuk Bota Finus ni. Kita dapat satu macho man bersama pom dengan beard yang segak kat situ lah. Premium water soluble pomade, stronghold medium shine, and ingredients standard gel type lah. Okay, dalam dia kita dapat satu pomade yang berwarna coke, macam suavecito juga, tetapi berbau root beer slash sasi macam tu. Kalau hangpa tahu bau old bubble, yang ni menggunakan bau yang sama, cuma digunakan pada gel type dia. Alright, scooping dia. Scooping dia amat mudah. Sedap je scooping dia. Ni kita dapat macam berwarna madu kat situ. And aku diberitahu yang ni adalah reformulasi pump unit daripada team VA juga dulu. Yang tu pump unit tu, kalau hangpa tengok video lama tu, aku ada kata dia agak kering dan sedikit terlampau padu sangat lah untuk kegunaan seharian. Tetapi yang ni menjadi gel type yang standard, mudah scoop, mudah breakdown dan sedap untuk di apply. Tak ada rambut yang tertarik-tarik yang terlampau, tetapi masuk dengan mudahnya. Bau root beer sasi tu memang memenuhi bilik buat masa ni. Sedap bau dia. Rasa klasik lah. Klasik American old school punya bau. Macam AMW. Aku rasa yang ni satu gel type yang aku memang, texture yang aku memang suka lah. Sebab amat mudah untuk digunakan lah. Aku kalau gel type homebrew ni selalu aku mempunyai adalah perbezaan yang apa, ketara daripada OEM. Tetapi aku macam kalau apa kenai aku lebih suka OEM yang familiar lah. Kita dah boleh expect apa yang, walaupun mana-mana brand, tapi kita boleh expect apa yang akan dihasilkan. Dengan gel homebrew ni kadang-kadang ada yang agak lembut, ada yang terlampau keras. So ada hanya beberapa yang aku dapat satu balance lah. Yang ni adalah salah satunya yang balance lah.
Tiga scoop cukup. Ya, cukup pekat yang tak terlampau dan lembap yang secukupnya juga. Slip bag yang kemas dan buat masa ni shine yang agak berkilat lah. Tetapi sebagai satu water soluble gel type, dia akan mengeras dalam masa beberapa lama dan shine itu akan hilang. Boleh di standard lah, boleh di reactivate dengan wet comb, tetapi hole akan kurang. Apa tahu lah semua tu kan, tak payah nak explain lah. Buat masa ni masih lagi mudah untuk disikat. Dia rasa macam lebih basah daripada kebanyakan gel type yang ada. Aku rasa macam hampir-hampir tak cukup hole, tetapi hampa boleh nampak ni pom ni duduk diri ni. Hole yang cukupnya untuk menaikkan pom lah. Tetapi keringanan yang kita boleh rasa masa sikat tu. Rasa-rasa macam hampir tak cukup hole, tetapi sebenarnya cukup. Dan dengan begitu mudahnya, pom sudah siap. Alright. Jom kita lihat. Ha, tu shine yang agak basah buat masa ni. Size yang cukup tight. Dan pom yang cukup tinggi. Boleh lagi tinggi kalau nak. Tetapi macam ni cukup dah lah. Buat masa ni dia rasa masih lagi rasa kebasahan dia. Tetapi kalau kena sumber aircon, akan mengeras terus. Kalau cuaca yang panas, bagi dia masa untuk set dululah. Jangan basah-basah macam ni berkeluar terus. Dia akan melembut, menjadi lebih lembut lah. So, bagi dia set dulu dan hampa boleh settle lah sepanjang hari tu. Tak payah nak dikom, tak payah kacau pun boleh lah. Buat masa ni aku rasa rasa clean lah. Dia tak ada kekerasan yang melampau, tapi rasa lembap and clean lah. Macam rasa bersih lah rambut. Itu dia. Jarang aku tunjuk belakang, tapi ini belakang lah, tak tahu jadi tak jadi, tapi ni belakang aku lah, ada taper sikit bawah ni. Tapi satu lagi produk yang daripada team Vintage Armor, yang memang pelbagai produk yang dikeluarkan. Yang ni adalah satu lagi keluaran gel type yang aku rasa hampa patut carilah. Boleh pergi jauh ni. Tak pasti kalau dijual oleh Vintage Armor selain daripada apa, Malaysia South Brewer ni, mungkin apa kena cari dari depa saja, tapi try lah tanya dalam grup apa agak di mana untuk dapatkan Bota Venus. Boleh, memang boleh cubalah. Aku rasa satu gel type yang aku boleh guna seharian. Ni pun dah berapa, dah setengah dah aku pakai. Alright, ikan, tak tahu hang duk sibuk apa agak, nak kenduri semua ni. So, apa tengok, hang senang-senang tengoklah video ni, okey. Alright, tunggu lagi satu produk Vintage Armor yang akan dikeluarkan selepas video ini. Aku akan
upkan review yang seterusnya lah. So stay tune guys, sampai berjumpa lagi. Gutshot Greaser out.